janda turutkan setan punya penggoda. Cerai istrinya menjadi janda turutkan setan punya penggoda. Dia demikian sangat durjana menceraikan istri dengan semena-mena. Kalau sang istri tak tahu makna, tentu ia masuk ke tempat yang hina. Kalau sang istri tak tahu makna, tentu ia masuk ke tempat yang hina. Suratlah talak ia kirimkan kepada si istri, ia berikan dengarlah gampang ia ceraikan nasibkan istri tadi pedulikan. Dengarlah gampang ia ceraikan nasibkan istri tadi pedulikan. Sakit yang keras ia tangguhkan agarlah ia bisa lahirkan. Sakit yang keras ia tahankan agarlah ia bisa lahirkan. Sakit yang keras ia tahankan agarlah ia bisa lahirkan. Semakin lama anak semakin besar, anak bertanya ibu mana ayahku. Ibu menjawab dengan rasa ber, ayahku sudah diambil orang. Ibu menjawab dengan rasa ber, ayahku sudah diambil orang. Demikian sangat durjana menceraikan istri dengan semena-mena. Kalau sang istri tak tahu makna, tentu ia masuk ke tempat yang hina. Kalau sang istri tak tahu makna, tentu ia masuk ke tempat yang hina. Semakin lama anak semakin besar, anak bertanya ibu mana ayahku. Ibu menjawab denganlah sabar, ayahmu sudah diambil orang. Ibu menjawab denganlah sabar, ayahmu sudah diambil orang. Demikian sangat durjana menceraikan istri dengan semena-mena. Kalau sang istri tak tahu mana, tentu ia masuk tempat yang hina. Kalau sang istri tak tahu mana, tentu ia masuk